Hampir satu abad mancis atau gesek cap lada keluaran Kelantan Match Factory adalah barangan perlu yang cukup dekat dengan masyarakat dan boleh dikatakan pada satu ketika ia mesti ada dalam poket setiap rakyat. Gesek dalam dialek Kelantan yang juga dipanggil mancis atau penggoris api merupakan sumber utama penduduk untuk mendapatkan api bertujuan menghidupkan dapur bagi memasak, lilin menerangi di kala malam, membakar sampah dan sebagainya. Bagi golongan nelayan di Pantai Timur, gesek cap lada memang pilihan mereka kerana belerangnya lebih panjang untuk memberi nyalaan lebih lama ketika digunakan di atas bot. Peranan dan sumbangan yang dimainkan oleh gesek cukup penting apabila orang ramai menganggap ia keperluan utama dan perlu ada sepanjang masa. Bagaimanapun, kemasukan pemetik api pada harga mampu milik sekitar tahun 1995 telah mengambil peranan gesek sebagai sumber utama api masyarakat sebelum itu. Bercakap kepada Utusan Malaysia, pengurusnya WI 74 tahun berkata setiap bulan sebanyak 1.2 juta kotak gesek cap lada dihasilkan oleh pihaknya. Menurutnya, jumlah tersebut bagi menampung permintaan pengguna dan pasaran gesek cap lada meliputi seluruh semenanjung Malaysia.